Selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang performa dari Honda Brio. Jika sebelumnya saya sudah membahas tentang keiritannya yang bisa sampai 28 km per liter, kali ini saya akan membahas performanya. Seberapa cepat sih Honda Brio ini, termasuk mobil lambat atau kencang, dibanding mobil-mobil pada umumnya. Karena tahu sendiri CC dari mobil ini cuman 1200 cc gitu ya. Mungkin teman-teman masih heran, waduh 1200 cc kayak apa larinya, kan kayak gitu kan, karena orang awam menganggapnya hanya cc saja yang dihitung. Padahal mobil Brio ini mobil kecil, jadi meskipun cc nya 1200 cc itu bahkan setara 1500 cc mobil yang bobotnya berat seperti itu. Nah, saya ambil contoh performanya mobil Honda Brio ini 90 PS dengan torsi 110 Nm. Bobotnya hanya 900 kg, sedangkan R3 itu 95 PS saja, selisih cuman dikit banget dengan torsi yang cukup besar. Dan bobotnya 1,2 ton, jadi selisihnya hampir 300 kg ya. Mesin sepelan itu saja ditaruh di R3 masih cukup oke, tidaklah buruk, apalagi mesin yang 90 PS ditaruh di mobil seringan ini gitu. Jadi bisa dibilang larinya pasti jauh lebih kencang daripada R3. Nah, untuk membuktikannya saya akan secara langsung mengujinya dengan motor sport 150 cc. Seberapa kencang sih Honda Brio ini, apakah bisa mengikuti larinya motor sport 150 cc buatan Honda CBR. Langsung saja simak video berikut ini. Nah, teman-teman sudah tahu kan, sudah dites berkali-kali, hasilnya tetap sama bahwa Honda CBR hanya menang pada tarikan awal di 0 sampai 60 km per jam. Di atas itu Honda Brio sudah kecepatannya bisa dibilang sudah menyamai akselerasinya. Bahkan setelah itu justru malah Honda Brio lebih kencang daripada gaspolnya si CBR, karena torsi dari CBR itu kecil, jadi masih enakan Honda Brio. Jadi tidak perlu ragu lagi, tidak perlu khawatir lagi, sudah saya buktikan sendiri bahwa performance dari Honda Brio bisa dibilang cukup oke, karena pada dasarnya lebih cepat daripada motor sport di 150 cc. Nah, 0 ke 100 Honda Brio ini cuman 11 detik dan 0 ke 145 km per jam hanya 25 detik. Dimana itu cukup cepat. Teman-teman bisa lihat video berikut ini.
Nah, bisa dibilang performanya cukup oke ya. Teman-teman bisa melihat sendiri bahwa nafas dari gigi satunya sampai 45 km/jam, terus kemudian gigi duanya bisa sampai 90 km/jam. Terus kemudian gigi tiga itu jika digeber secara terus-terusan sebenarnya bisa sampai 137 km/jam. Terus kemudian gigi empat bisa sampai 160 km/jam. Namun karena di Brio Satya ini ada limiternya, jadi speednya cuma terkunci di 145 km/jam. Setelah itu maka throttle powernya akan menurunkan gas secara otomatis secara terus-menerus jika jarum speedometer menabrak 145 km/jam, kecuali teman-teman suka modif jadi unlock speednya. Nah, bagaimana jika dibandingkan dengan larinya Avanza atau Innova seperti itu? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa top speed dari Avanza mungkin bisa 170-180 km/jam, namun pencapaiannya cukup lama. Bisa dilihat dari akselerasi dari Avanza itu 0 ke 100 km/jam itu butuh 12 detik lebih, dimana itu jauh lebih lambat 1 detik daripada Honda Brio. Honda Brio hanya 11 detik. Dari sini bisa dilihat bahwa figur tarikan dari Honda Brio jauh lebih enteng daripada Avanza seperti itu. Nah, untuk Kijang Innova bensin yang 2.0 itu saya coba 13 detik 0 ke 100, jauh lebih lambat lagi. Jadi untuk tarik-tarikan justru malah Honda Brio lah yang paling enak daripada Avanza maupun Kijang Innova. Namun ada sisi negatif dari karakter IV tech-nya ini, yaitu kita mesti turunin gigi dulu kalau mau berakselerasi. Ini berbeda sekali sama Avanza atau Innova. Meskipun di gigi 3, gigi 4 kita tinggal gas langsung mesinnya bertenaga gitu. Kalau Honda Brio ini karakternya IV tech ya. Jadi RPM 3 ke atas baru dia sangat kencang, RPM 3 ke bawah dia baru sangat irit dan sangat pelan seperti itu. Jadi kontras ya kalau karakter mesin dari Honda itu, sedangkan kalau karakter mesin dari Toyota itu kebanyakan bukan terkencang tapi tenaga bawahnya itu keluar gitu. Jadi lebih mudah untuk dikendalikan untuk versi manualnya. Namun jika teman-teman memakai versi matic-nya maka Honda Brio juga nggak akan ada masalah, karena pada dasarnya CVT itu sudah canggih ya. Jadi kita tinggal injek gas maka dia akan turun gigi secara otomatis dengan sangat halus, dan saat gasnya kita kurangin maka otomatis RPM-nya akan turun di titik terefisiensi dari mesinnya. Jadi meskipun 100 km/jam pun RPM-nya akan sangat rendah, jadi konsumsi BBM-nya sangat irit. Jadi teman-teman yang malas pakai manual, saran saya pakai yang matic saja, karena lebih irit, lebih mudah dikendalikan, lebih kencang, lebih responsif karena nggak perlu turun gigi seperti itu. Oke, saya rasa vlog kali ini cukup sampai di sini dulu, karena mungkin teman-teman sudah paham ya bahwa memang performa dari Honda Brio sudah saya jelaskan tadi tidaklah buruk. Memang bukan yang tercepat kayak Honda Civic atau apa ya, wajar ya karena memang 1200cc ya, tapi untuk akselerasinya bisa dibilang cukup oke. Untuk tanjakan teman-teman bisa menonton video saya sebelum ini, sudah saya coba di tanjakan curam, tidak ada masalah sama sekali. Oke teman-teman, selamat sore, jangan lupa like, share, and comment di bawah bagi yang pengalaman tentang memakai Honda Brio performanya seperti apa. Oke, selamat sore, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.